Sanggup berkorban demi suami dan bapa tercinta. Itulah kesungguhan yang ditunjukkan isteri dan anak-anak komposer terkenal S. Adnan. Isterinya Izan atau nama sebenarnya Norizan Yop serta anak-anak berusaha mengumpul wang serta mencari dana untuk kos pembedahan mata kiri S. Adnan. Alhamdulillah, kami dapat sumbangan daripada Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air, Yayasan Artis Veteran dan pemilik restoran di Empangan Udang Galah Putrajaya serta dicampur duit anak-anak sekali. Akhirnya pembedahan berjaya dijalankan. Mulanya kami rawat mata sebelah kanan, namun kami dikejutkan dengan kenyataan mengatakan mata kanannya sudah tak boleh diselamatkan. Bermakna sekarang hanya satu mata Abang Adnan sahaja yang boleh digunakan. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan sekarang, Persatuan Artis masih berusaha bagi bantuan kepada artis yang memerlukan, katanya. Izan berkata lagi, doktor memberi jaminan hanya 30%. Penglihatan suaminya akan terang, tetapi kelihatannya proses pemulihan berjalan sangat baik.